biar kita laksanakan dulu peran pengganti, setelah itu nanti baru Bapak buat peran. Pembelian. Siapa yang menerima senjata? Biar kita laksanakan dulu peran pengganti, setelah itu nanti baru Bapak buat peran. Sudah minta maaf, saya nggak usah sebut nama ya. Saya sudah chatting berapa kali ya. Mungkin ada 20 kali saya chatting. Sempat ada pertemuan? Pertama-tama dulu ketemu, tapi kayaknya situasi masih belum kondusif, nggak tercapai ya. Tapi selanjutnya saya minta petunjuk ke beliau, tapi sampai hari ini tidak ada. Ya nggak apa-apa lah, sini sudah jalan Allah semua ya. Jalan Allah yang ya pasti ini yang terbaik dikasih Allah buat kita. Pak, tadi sempat bilang semua itu ada anak-anak polisi semua, Pak, dan keponakan polisi seperti apa? Iya, memang. Memang. Si Ken itu adalah keponakan Pak Edi Pariyadi, Kombes Pol, yang sekarang sedang mengikuti pendidikan di Sespinti. Si Kasmal itu adalah anak dari Bapak Kombes Pol, Endra Salipu, dan Sabrimo Kepri, yang sekarang juga sedang mengikuti pendidikan di Sespinti. Ya. Si apa itu, ngakunya saya nggak tahu ya. Siapa nama itu? Si Rio. Punya Pak anak Kombes Pol Misbahul Munawir itu sama Kapolda Aceh. Jadi makanya saya bilang untuk pengarah saya ini, nak, kita sama-sama anak polisi, keluarga polisi dah ya. Itu yang apa yang kita sama-sama. Oh ya. Sedih lah gitu ya, anak orang kadang ini kan anak kita sendiri. Kalau kasih jawaban mungkin ada kepentingan terkait kasus ini tunggakan.